Bisa sejumlah warga di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengaku kecewa karena tidak mendapatkan vaksin saat mendatangi serbuan vaksinasi yang digelar di Wana Wisata Poklet. Dari antusias warga yang datang, petugas kekurangan sebanyak 300 dosis dari stok yang disiapkan. Sebanyak 2.000 dosis petugas menggelar percepatan serbuan vaksinasi di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Untuk menarik minat warga, petugas sengaja kali ini menggelar kegiatan vaksinasi di tempat wisata Poklet. Namun tak disangka, antusias warga yang datang membuat petugas kewalahan dan kekurangan stok vaksin sebanyak 300 dosis. Sebagian warga yang tidak kebagian mengaku merasa kecewa, selain menunggu antrian cukup lama dari pagi hingga sore, stok vaksin juga belum tersedia. Sementara itu, Ayi Juanda, panitia pelaksanaan serbuan vaksinasi yang juga sekaligus sebagai pengelola wahana wisata Poklet, mengatakan pihaknya hanya menyediakan sebanyak 2.000 dosis vaksin. Namun dalam pelaksanaannya, banyak warga yang sudah antri namun belum mendapatkan vaksin karena stok vaksin yang disediakan sudah habis. Kapasitas vaksin habis karena peserta vaksin melebihi target dari 2.000, sehingga kami berusaha komunikasi dengan para puskesmas. Alhamdulillah dapat tersubsidi oleh puskesmas sehingga pelaksanaan vaksin di Wana Wisata Poklet berjalan lancar. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi kali ini melebihi dari target yang ditentukan. Dari target sebanyak 2.000, warga yang datang sebanyak 2.300. Heri Setiawan, Bandung TV.